Tak payah lama-lama. Lah ni pun kau faham dah. Kak Un dah kena marah dah dengan Pak Yus. Bertambah ketak aku dengan Pak Yus. Pak Yus. Ya. Ni Un nak tanya ni. Betul ke sekarang ni kata Sanusi dengan Azmin tengah berbaloh? Hai Pak Yus tak cara benda tu. Tak cara. Tak tahu. Eh Pak Yus. Saya bukan politikus. Pak Yus, saya bukan politikus dan saya tak ambil tahu perkembangan. Pak oh, ingat kau Pak Yu duduk ni pasal Sanusi. Ingatkan Pak Yu tahu. Tak ada. Bukanlah, kata bakal Presiden PAS. Ah, tapi macam tu lah. saya boleh olah. Cuma ni bayangkan, saya bukan politikus lah. Anda kata saya politikus, saya ni dengar politik, pahlawan nombor. Mampu hamna. Awal apa? Ni sebab mampu saya hamna. Ni buat apa saya nak politik? Saya bisnes lagi best. Pak Yus tu buat bisnes apa? Ha. Saya buat rawatan pemulihan dadah dengan buat produk sabun. Sabun marjan. Produk sabun? Sabun di bilik mandi. Saya owner. Saya pengasas sabun marjan dan juga DRT Melayu. Pak Yu tak nak ambil kaun ke? Pak Yu tak nak ambil kaun untuk buat apa? Apa Zah? Panggil apa tu Zah tadi? Review. Ah, boleh. Boleh apa review? Ambil lah kaun jadi orang yang buat review. Nanti kaun ada TikTok kaun ni, kat TikTok kaun sendiri nanti untuk bisnes nanti kaun offer. Alright. Boleh. Allah. Ayah aku dengan Pak Yus tak agak mana ni. Tapi kan walaupun Pak Yus tidak ni terlibat dalam politik sangat, tapi Pak Yus punya room ni banyak walaun tau. Eh, ya walaun sayang dekat Pak Yus. Yang tu biasa. Ya, betul dia orang dekat Pak Yus tau. Aku heranlah. Apa yang ada dekat Pak Yus? Entah nak kata pengurusi kelab janda pun bukan. Pengurusi kelab janda? Ha? Tak juga. Abang Mi tadi pengurusi kelab janda. Oh, Pak Yus ni by no limit. Dia kata Pak Yus ni by no limit. Macam mana Pak Yus kata Pak Yus tidak melibatkan diri dalam politik? Walhal Pak Yus dikaitkan dengan PAS. PAS merupakan satu parti politik, Pak Yus. Macam mana tu Kak Yus? Kak saya lawan PAS sebab agama. Ah, faham? Sebab saya beragama. Agama saya agama Islam. PAS mencalarkan, merosakkan, melakukan jenayah dalam agama. Saya terlibat sebab PAS melibatkan agama dalam politik dan mempolitikkan agama. Okey, boleh tak Kak Un nak tanya eh? Ni lah susah bila wartawan dah masuk room ni kan. Apa punca utama yang first kali yang menyebabkan Pak Yus menghindarkan diri daripada PAS ni? Yang first kali yang Pak Yus yang boleh tergerak hati untuk tinggalkan PAS. Bukan tinggallah, melentinglah, geram dekat PAS. Start daripada Muafakat Nasional. Sebab perpecahan. Pak Yu, ni media UMNO ni Pak Yu. Kena buat sesi live kah sini? Sebab perpecahan. Oh, tak payah. Tak payah Zah, diam. Ha, sebab perpecahan. Mm-hmm. Sepatutnya setelah kita bergabung, kan? Orang Islam, orang Melayu tidak lagi berbala, bertikam lidah, betul? Betul. Ya, betul. Tapi disifat dan kita tahu memang PAS ni dia memang nak balah dengan kita faham. Walaupun kita dah nampak dah perangai PAS ni. Tetapi bila PAS bergabung, kita rasa lega baliklah dengan PAS. Tetapi bila dia lakukan perpecahan semula, kita terpaksa berperang semula tu. Dah alang-alang nak perang PAS, mai kita perang. Boleh tak Pak Yu perincikan perpecahan tu, perincikan. Perpecahan yang berlaku bila PAS berpisah dengan UMNO dan kemudian bagi tomahan apa semua, hentam UMNO, membuatkan orang PAS kembali benci pada UMNO, serang UMNO balik macam tu, perbalan dan sesama Islam,
dah nak perang sangat, mari kita perang. Kalau Pak Yus ingatlah, isu tu, isu apa waktu tu? Apa dia? Masa pengakuan lah. Pengakuan Nadia Wang. Masa pengakuan dia, kita tidak bersama lagi dalam mufakat kan? Tak. Dia buat ikut suka dia kan? Dia buat tak bersama dalam mufakat. Masa tu saya kata apa? Memang PAS ni tak boleh buat kawan. Pak Yus ada ambil tahu tak kenapa Hadi Awang buat keputusan tu? Tak, sebenarnya macam ni. Dia bukan soal tentang ambil tahu kenapa. Tapi sepatutnya kau pertahankan, bukan kenapa kau buat. Faham? Penting ke untuk kenapa dengan ummah? Yang mana lebih penting? Ummah. Ummah lebih penting daripada engkau. Kenapa ni kita boleh cipta, tapi kita kena ingat ummah. Apa yang berlaku pada agama kita, apa yang berlaku dengan ukhuwah kita, dia akan menjadi satu bencana yang hebat semula di dalam kalangan orang-orang Islam, orang Melayu. So ya, kau nak balah, mai kita perang. Ini sebenarnya nak perang kan? Mai kita perang. Nak sangat. Hang rasa pula orang perang dengan hang, asyik nak perang dengan orang. Hang rasa pula orang perang dengan. Tapi ini bapa aku seorang, belum lagi yang lain. Hang kawan. Tapi kat orang, kalau nak perang dengan PAS ni, orang bekal orang PAS saja boleh perang. Sebab dia orang selalu teruk belok orang PAS. Orang menuh lembik, pondan. Lemuh. Orang PAS je yang tahu kelemahan orang PAS. Masalahnya, orang UMNO tidak ada semangat mempertahankan, memperjuangkan kebenaran. Dia hanya tahu saya betul. Lepas tu tak perlu perjuang. Yang penting aku betul. Ambil nak. Sedangkan kebenaran tu perlu diperjuangkan. Lepas tu biar PAS pijak kepala, buat ikut suka apa semua. Asyik nak terangkan. Asyik layan rentak PAS. Sepatutnya, kalau dah munafik, kita kena lawan munafik. Bukan kita ajak kahwin dengan munafik. Ha, kahwin dengan munafik, tengah malam ditikam. Sebab tu UMNO tinggi 26 kursi. Cara dah kaedah lah. Faham tak? PAS dia buat apa? PAS buat jenayah agama tau. Yang apa nak kawan dengan dia bersama? Faham? Ha? Ini tentang agama Allah. Tentang pembelaan kita kepada agama Allah. Bukan tentang antara kita lagi. Ini antara kita. Bila masa kita tentang mereka yang memperkotak-katikkan agama Allah. Bila masa kita menghukum mereka. So mereka nak perang betul-betul. UMNO tak mau perang, biar aku yang perang. PKR tak mau perang, aku perang. Pak Yus, tadi Pak Yus cakap tentang perpecahan tu, okey, tentang perpecahan tadi tu kan? Kita harus utamakan kenapa ataupun ummah, betul tak? Yes. Okey, dari segi ummah, okey, kita maksudnya dah, alasan tu penting. Alasanlah, kenapa perlu buat perpecahan ataupun kena pertahankan perpecahan. Ya okey, tapi tadi Pak Yus dah bagi penerangan, okey, kita kena lebih memilih ummah. Tapi kalau dari sudut kenapa pula sebenarnya mengapa itu berlaku? Tak penting. Tak, okey, ini sekadar untuk pengetahuan kita, sekadar untuk kita tahu apa puncanya. Ini problem UMNO. Dia sibuk nak menerangkan, sedangkan selagi benar kau kita cerita dekat PAS, lagi benci PAS pada kita. Tak, bukan itu kan keputusan daripada Hadi Awang. Tak, macam ni. You daripada UMNO, you sibuk nak bagi tahu sebab. Okay. Sedangkan PAS tak suka pada sebab you. Okay. Sebab bila you cerita tentang sebab you, PAS nampak dia bersalah, dia lagi marah. Okay, faham? Alright. Jadinya, kita
dalam macam saya bagi tahu apa lebih penting wahai PAS. Sebab ni penting ke? Ukhuwah ni penting. Sebab ukhuwah ni antara kita dengan Allah, antara amanah kita dengan Rasulullah dengan Allah. Sebab kita dah bersatu. Jadi seharusnya mencari penyelesaian, bukan perpecahan, yes. Begitu ke? Betul. Kalau cari sebab, apa sebab pun boleh buat. Simple je, saya nak tengok salah ni dekat PAS tak mana. Siapa yang bagi alasan kenapa bisa? Siapa yang bagi alasan? Diorang lah. Adi Awang. Adi Awang bagi alasan. Mananya ini pilihan daripada siapa? Pilihan daripada PAS. Mananya PAS yang nak perpecahan. Simple je, tak payah kaji pun. Tak payah kaji sebab. Siapa yang bagi alasan, dialah sebab dia. Sebagai sebuah parti Islam kan, dia seharusnya mencari penyelesaian yang baik, bukannya perpecahan yang boleh menyebabkan, yelah seperti yang berlaku sekarang lah kan, seperti yang Pak Yus menyebabkan Pak Yus terus berpatah harang dengan PAS. Yes, satu lagi, kita sedia maklum wujudnya PAS adalah untuk wujud perbalahan. Simple. Tapi bila PAS dah buat penyatuan, bermakna di situ perbalahan dah berakhir. Namun, bila dia pilih untuk perpecahan, itu memang sifat PAS. Sifat dia asal. Dia takkan hentikan perbalahan sesama Islam. Bagaimana pula sewaktu pemerintahan arwah Tok Guru Ni Aziz? Siapa pun sama. Zaman siapa pun sama ya sebenarnya. Tak ada beza pun. Nampak dengan Tok. Zaman siapa pun sama. Kena tengok pada awal. Imam dua berlaku. Kena tengok dari awal lah Kak Un. Kenapa dia keluar daripada UMNO. Alright. Jadinya, kita kena dapatkan satu keputusan yang mudah dan ringkas. Sebenarnya tak perlu rumit pun. Bila dia wujudkan sebuah parti yang sama dengan Melayu, sama dengan Islam, itu adalah pengkhianatan. Sebab apa? Dia pasti berlaku perpecahan. Sepatutnya betul. Pemimpin tu kena ada sifat berjiwa yang besar. Jika ia ada masalah, betulkan daripada dalaman. Jangan sampai agama ukhuwah kita tercalar hanya sebab. Kalau kita nak tengok kenapa hantu membunuh Jebat, sedangkan Jebat membela hantu. Apakah kesalahan Jebat? Menderhaka. Membela tua. Dia derhaka dengan raja. Dia menggugat tahta raja, betul? Ya, betul. Okey, dia gugat tahta raja. Dia derhaka pada raja dan dia menggugat politik kepimpinan Sultan Melaka waktu itu. Jika hantu pentingkan persaudaraan dia, dia mesti bersama dengan Jebat. Sebab raja telah masalah hukum pada dia. Disebab fidah, tak cukup usul periksa, hantu dijatuhkan hukuman. Namun kenapa hantu terima hukuman? Kerana politik. Politik. Melaka waktu tu menjaga Islam seluruh Nusantara. Dia terima hukuman asbab kesilapan daripada tuanku. Dia terima hukuman demi menjaga agama. Demi menjaga kesejahteraan Nusantara. Biar dia terkorban. Asalkan Islam itu tertegak. Namun, hantu derhaka kepada raja bermakna dia menggugat kedudukan agama Islam dalam Nusantara.
Ah, naik balik. Hanjebat Pak Yus. Okey. Apa nama Hanjebat? Dia menggugat kedudukan apa nama ni leader sultan yang menjaga agama Nusantara. That's why Jebat perlu dibunuh. Sebab apa? Sebab menjaga payung agama tadi. Begitu juga dengan kita. Urusan kita, jangan fikir tentang kita juga. Ada benda yang lebih besar daripada dia. Ukhuwah. Hanya kerana dia tu tak betul, dia tak betul, habis kami ni semua terpaksa berperang kerana hampa duduk dalam tu. Sebab hampa nak kedudukan tu. Sebab hampa nak, hampa jadi ketua. Diangkat, disanjung, dipuji dan dipuja. Keduniaan membuatkan hampa kabur. Tanpa memikirkan akibat nak jawab akhirat kelak, menyebabkan kami di sini berpecah belah, berkelingkah kerana kamu, wahai pemimpin. Jadi, adakah ini jelas pada korang semua? Tulis kat sini. Yes, Melaka tu gubernur kerajaan Osmania yang menjaga Nusantara. Bukan sekadar hanya. Naik balik kat rumah. Okay. Jelas eh? Itu kita tengok contoh sejarah. Eh, Mubah. Line tak okey ke? Gelap eh. Okey. Oh, phone aku tak nampak gambar Pak Ayus. Okey. Teruskan. Sorry. Ya, itulah. Saya pantas dan ringkas. Sebab tu saya beritahu pantas ringkas. So, apa tanggungjawab korang? Korang nak jaga tokong ke? Korang nak jaga agama ke? Ukhuwah kita? Apa nak jaga apa? Kaun pun tak boleh nak ni. Kaun pun lain okey tak? Okey dekat Kaun tu? Nah, okey kot. So, ni dah kepada viewer-viewer, apa nilai sendiri lah. Ha. Jaga agama dan ukhuwah, bukan tokong. Okey je. Kejap tu hujan air kat ni. Alright. Lain kot. Sebab tu, hampa tak tahu. Test dengar tak? Ya, dengar. Dengar. Okey, Pak Yus. Sebelum ni, PAS memang bergerak secara sendiri kan? Dia tidak menyertai mana-mana parti, kan? Hai, sertai dengan DAP pun 20 tahun. Minta maaf kalau Kak Un tak tahu. Sebab Kak Un memang tak ada mengikuti sangat untuk PAS ni. Jadi yang sekarang ni, kan kalau Kak Un boleh minta lah pandangan Pak Yus lah kan? PAS sekarang bersama dengan Perikatan Nasional. Pak Yus rasa kenapa PAS tidak bergerak secara sendiri sahaja? Kenapa dia bersama dengan Perikatan Nasional ni? Sebab tu kita kata untuk poin-poin macam tu sebenarnya bukan satu benda yang penting untuk dibincangkan. Ini sekadar macam Pak Yus pun mungkin sesekala ada terfikir. Memang ada jawapan. Tapinya benda tu Dia lari kepada fokus asal. Kita tujuan kita lawan PAS sebab apa? Sebab agama. Kenapa kita nak sabitkan gabungan apa semua? Kita balik kepada wujudnya PAS untuk apa? Dan kita lawan PAS untuk apa? Dalam keadaan PAS sekarang ni, Pak Yus rasa PAS patut terus berdiri sebagai sebuah parti Islam ataupun dia patut di
bubarkan. Sebenarnya bukan tentang PAS tapi tentang kita. PAS itu adalah ujian untuk kita ni, rakyat Malaysia, orang Islam, bagaimana cara kita menerima PAS sebagai perosak ataupun kita boleh terima dia sebagai satu perjuangan. Allah wujudkan PAS kepada kita untuk nak uji kita. Nak uji iman kita. Dia bukan tentang PAS tapi tentang kita. Hampa buat apa dengan PAS? PAS permainkan agama, memperkotak-katikkan hukum Allah. Hampa buat apa? Sebab tu macam tadi ni, hak yang daripada pada pasir apa ni, hak Kelantan tak saat ni, aku tendang tu tak saat ni. Dia minta apa daripada, dia, sebab apa dia lawan PAS? Sebab pembangunan, sebab tu sedangkan agama Allah tak bela pun. Oh ya, Radin tadi ya? Ha? Sebab nak pembangunan? Tak nak pembangunan, tak nak pembangunan, sebab tak nampak ke PAS buat apa pada agama. Pak Yus, kalau difikirkanlah secara dalam-dalam, tak ada ke pimpinan dalam PAS yang betul-betul yang memperjuangkan tentang agama? Ni, perjuangan agama, UMNO dah tunjuk lah. Kau nak berjuang ke UMNO pun lagi, UMNO dah buat. Dah sukses. Agama duduk dalam perlembagaan di atas. Sehingga akan meletakkan, peruntukkan dalam perlembagaan. Melayu itu wajib Islam. Jika tidak Islam, Melayunya dilucut jika dia murtad. Bermana perjuangan agama telah dilakukan oleh UMNO terlebih dahulu dan sukses. Jadi wujudnya PAS perjuangan agama ni apa sebenarnya? Sedangkan UMNO telah laksanakan. Sepatutnya bukan lawan UMNO. Sepatutnya bersama UMNO lah mendegakkan agama. Adakah ini tidak PAS benar? PAS pun tak boleh nafikan bahawa banyak ulama-ulama lahir daripada perut UMNO itu sendiri. Betul ya Pak Yus? Of course. Memang betul. Bermakna di sudut otoritinya, agama terbela adalah daripada UMNO. Dan PAS tidak ada tapak-tapak membela agama. UMNO telah meletakkan tapak-tapak tersebut. Otoriti. Sehinggakan ada raja yang menjadi payung agama. Saya baru tahu benda tu rupanya. Habis tu buat apa dalam PAS? Saya tahu selepas UMNO tumbang. Tujuan kita dalam PAS untuk tegak agama sebab kita dipahamkan UMNO nasionalis. Dia jadi bukan pejuang agama. Tetapi diwartakan, didokumenkan, memang agama itu menjadi agama rasmi negara dan raja menjadi payung agama. Kita ada mufti semua ni bukan berbel. Tetapi PAS hanya berbel. Aku nak tanya hampa. Setiap pangkah-pangkah hampa tu kepada UMNO yang membina lebih 40,000 masjid, membantu masyarakat, mengalir tak pahala dekat hampa sebab hampa angkat UMNO dulu. Yang hampa pangkah, hampa nak tumbang kat UMNO tu, hampa rasa hampa dapat apa? Yang PAS tidak buat apa-apa dan tidak apa-apa yang diwartakan oleh PAS yang nak menumbangkan, nak membunuh UMNO tadi, hang dapat apa? Ha? Pak Yus, adakah menjadi satu kesalahan sekiranya kita anggap PAS kini mempergunakan agama? PAS adalah penjenayah agama. Penjenayah agama. Itu yang lebih tepat eh? Yes. Penjenayah agama. Sebab tu kita kena lawan PAS lillahi ta'ala. Weh, tumbang UMNO, tumbang perlembagaan, tumbang Islam tau. Itu yang jadi dekat Libya. Itu yang berlaku pada Arab Spring. Waalaikumsalam yang bagi salam. Sorry, saya bukan marah lah. Tapi ini penyampaian untuk viewer tengok, fahami. Waalaikumsalam yang bagi salam. Hampa dapat Islam ni daripada keamanan yang ada ni dalam Asia apa Islam ni, datang daripada mana?
walaupun hampa datang daripada jasa UMNO. Sembang pejuang agama, tak mana hang pencedai agama. Mereka dah sedar Pak Yus. Niat PAS bunuh UMNO tau. Niat PAS aku nak buat apa? Ni aku orang PAS dah lama. Memang tujuan PAS adalah bunuh UMNO. Kuburkan UMNO. Itu perjuangan kami. Itu pun UMNO tak sedar-sedar. Itu pun UMNO buat lembek. Mangkuk ayun. Hei, hang kalah hang tumbang. Jadi apa dengan agama? Wei UMNO. Hang tumbang. Jadi apa pada raja? Lah tengok jadi apa sekarang? Empat hari bulan 12 hari ni ada apa? Tak tahu. Ha. Apa jadi? Bila tak ada UMNO? Ha. Habis lah. Komen, janganlah komen benda yang macam budak-budak yang tak boleh fikir, boleh tak? Aku tak, tak payah, tak payah layan. Tak payah layan. Harga kita mahal. Tapi aku masih macam budak tak ada akal lah bercakap. Memang dia Tony dijadikan supaya tak ada akal. Satu je Pak Yus, yang minta ayat Quran yang menyebut UMNO tumbang-tumbang Islam. Benda ni korang ni, aduh susahnya. Tak payah layan. Itu bukan standard dia. Itu bukan standard dia. Tak payah. Dia bukan level. Bukan level untuk di ketengahkan. Nampak? Tak layak untuk dibaca pun. Ha. Tak layak untuk dibahaskan. Okay? Tengok. Komen dah biasa macam ni. Memang dia pun macam tu. Tak ada, apa-apa semua nak kaitkan dengan ayat Quran. Apa-apa semua nak kaitkan ayat Quran. Korang ni kan... It's okay. Nampak-nampak. It's okay. Tak ada masalah. Benda ni jelas. Simple. Lagipun apa yang saya beritahu, simple dan jelas. Setuju guys? Comment dekat ruang komen. Setuju? Benda ni simple dan jelas. Sebenarnya mereka ketakutan bila kita menentang secara terang. Sebenarnya PAH ni sangat ketakutan. Dan mereka tersenyum kalau apa lawan dia sebab beras, apa lawan dia hanya sebab tanah, apa lawan dia hanya sebab air, apa lawan dia sebab pembangunan, PAS senyum. Sebab dia serang apa? Dengan menafikan akidah apa? Hang kena lawan dia dengan akidah juga. Terima kasih yang setuju. Apa lagi Kak Un nak tahu soalan? Jarang eh Kak Un boleh tanya dengan Pak Yus. Pak Yus ni jarang buat naik orang tau. Kak Un beruntung. Kak Un pun ketak juga nak sembang dengan Pak Yus ni. Ketak ni, ketak. Tak ketak macam mana balu UMNO. Pak tak kisah Pak tu. Memang ada benda yang betul kita tak boleh nak nafikan. Kita tak nak kata tidak. Jadi bila dah ada lebih peluang, guna yang sebaik mungkin. Okeylah, rasanya saya rasa Kak Un pun dah sampai tulang hitam lah apa yang saya sampai. Sampai tulang hitam kan? Ni, viewer, sampai sampai. Sebab yang tu. Yang Kak Un marahkan sangat tu bila demon ni mengaitkan soal-soal hadis Quran. Bila kita sebut apa-apa semua dekat hadis Quran apa semua ni. Itu yang Kak Un paling marah sekali dengan orang PAS. Ni. Jika betul Kaun, kita marah, kita orang ni benarlah agama Allah kepada mereka yang memperkotak-katikkan ayat Allah dan Rasulullah. Ingat eh Kak Un eh? Betul yang marah, mereka buat macam saya buat. Ui, Abang Atai pun ada malam ni. Abang Atai pun ada tu lah. Special kan malam ni. 4-5. Ui, 4-5. Ui. Okey lah, soalan-soalan Kak Un tu memang mencabar, memang best. Saya suka soalan-soalan yang macam ni. Simple kan Kak Un kan? Simple. Mudah faham. Dan padat. Padat, mudah faham. Tapi sungguh masih ada lagi. Masih ada lagi yang dia faham tapi tak boleh nak terima. Itulah.
yang mereka ramai dalam room saya, walaupun saya bukan politikus. Sebab tu diorang tetap ada dalam room saya. Ha, depa-depa ni semua pun datang daripada PAS. Ah, sebab tu depa ni duk pakai asal rampak you. Ah, tapi tak, dia pun tak sang layak. Dia tak serang, dia sayang. Dia serang, dia puji tu bawah tu. Oh, depa duk pakai puji Pak Yus. Okey, depa duk pakai puji Pak Yus lah cara macam ni lah. Cara dia. Dia masuk, kebanyakan dia orang senyap duduk dalam ni. Dia pun tunggu nak keluar apa dalam mulut Pak Yus. Tak, Pak Yus. Bila dia komen tu, saat dia faham tu, saat dia terima. Kak Un duk perhati, depa-depa yang duk dalam room Pak Yus ni kan. Depa duk puji macam depa ni depa lupa yang depa sekarang ni duduk dalam sebuah parti Islam. Ha, cara depa memuji tu depa lupa. Uish. Parti yang depa bawa. Parti Islam ke Pak Yus? Kak Un ni tirau depa ni bawa Islam lah. Kak Un salah lah Kak Un. Dia orang ni bukan pejuang agama. Depa kan menggunakan nama perjuangan agama. Yes, depa menggunakan nama. Siapa yang meredakan depa perjuangan agama? Jika Kak Un cakap macam tu, bermakna Kak Un reda mengatakan mereka perjuangan agama. Sebab tu korang tak menang. Sebab Allah tak reda. Allah reda kau dengan depa ni. Memperkotakkan agama Allah, ayat-ayat Allah. Tiba-tiba kita ikhtiraf depa. Memang kita kena. Saya tak ikhtiraf depa. Lama parti Islam, tetapi mereka bukan pejuang Islam. Itulah maksud Kak Un, depa ni menggunakan nama parti itu saja. Sebab tu tak boleh kata dia orang tak fikir ke depa tu parti Islam. Kenapa cakap macam tu? Kan mereka memperjuangkan Islam bermakna kita dah bagi kredit kat depa. Jangan bagi kredit walau seinci. Faham. Tak payah lama-lama lah ni pun kau faham dah. Kak Un dah kena marah dah dengan Pak Yun. Bertambah ketak aku dengan Pak Yun. Aku rasa tu. Jadi dia boleh buang baik ni tanya sebab memang mungkin. Jadinya Pak Yus kan? Ya. Yeah. Dari tadi lagi dia duduk bawah tak berani nak naik sebab takut. aku perhati, aku dengar apa Pak Yu duk bercakap tadi. Hampa duk buat cerita dongeng hampa tu kan. Kita dongeng Pak Yu. Gamuk dia cakap cerita dongeng. Hish, kita perancangan teliti dah tu. Barang confirm jadi. Betul. Cerita tu belum berlaku. Tetapi banyak benda yang dah berlaku tu. Betul. Tujuan cerita tu adalah nak cerita tentang perkara yang dah berlaku. Cuma watak ke depan tu adalah watak-watak kita kata satu life lesson. Sebab benda tu memang berlaku. Pengkhianatan, penyingkiran, penghinaan, cacian, semua tu memang berlaku. Yang tu. Allah Akbar. Jadi saya rasa Kak Un berpuas hati dengan jawapan yang saya bagi. Okey macam ni. Sebelum Abang Nazar start, dah Abang Nazar tu dah masuk dah kan. Kak Un nak minta undur diri dulu nak Pak Yus. InsyaAllah ada masa lagi. Rasanya sebelum ni Pak Yus pun pernah je masuk room Kak Un kan. Saya pun tak pasti. Saya pun tak tahu. Pernah dah Pak Yus. Kalau tidak, tak ada lah Kak Un kenal Pak Yus. Melampau lah Pak Yus. Masuk dengan Pak Yus. Rumah apa semua. Tapi Kak Un, room Pak Yus ni jangan buka untuk orang naik. Ya, tapi Pak Yus pernah naik room Kak Un. Okey, Kak Un minta undur diri dulu dan semua sekali. Terima kasih banyak-banyak. Pak Yus, terima kasih. Teruskan perjuangan. Teruskan dengan penerangan-penerangan Pak Yus. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila special yes. Malam ni. Bro Nazar, teruskan sebab sakit nak kita nak end cepat. Alah Pak Yus. Lagi. Lekek. Banyak cantik aku dalam jam lah ni. Lekek pun dalam jam lah.
6 jam setengah. Relax. Alah, Pak Yus selalu subuh baru stop. Relax lah. Yang mana PAS punya MP dia ada PAS yang senggol pihak-pihak daripada DAP ni, yang mana dia katakan MCA punya presiden, saya tak tahu dia MP mana lah, saya lupa. Dia cakap MCA punya presiden dia mengaku dia adalah kafir zimmi. Jadi jangan speaker tutup saya punya mikrofon. Kan kalau saya cakap DAP ni adalah kafir zimmi, kan dia tak dengar pula, nanti dia ingat saya cakap kafir harbi. Jadi dia bukan kafir harbi, dia adalah dia bukan kafir harbi, tapi dia adalah, dia bukan kafir harbi tetapi dia memang kafir macam tu. Zimmi. Dia bukan kafir harbi tetapi memang kafir pun. Tetapi memang kafir pun. Apakah pengertian daripada ayat ni kalau Pak Is faham? Dia bukan kafir harbi tetapi memang kafir pun. Boleh jelaskan lebih lanjut Pak Yus? Apakah tujuan dan niat dia yang sebenarnya? Kalau kita nak, kita tengok perkataan tu lah, dia bukan kafir harbi tetapi memang kafir pun. Apa benda tu? Pak Yus faham orang. Pak Yus faham orang UMNO ni Pak Yus. Benda lekeh lah macam ni dia nak ulah. Aku dapat untung. Masa di dalam tu rakyat. Tak, nak jadi cikgu lah. Nazar! Sampai setengah jam. Ha nak jadi cikgu walaun ke? Konsep PAS ni saya tak faham. Dah, ha nak jadi cikgu walaun ke? Jelaskan. Okey lah. Tak ada pasal, apa, cari pasal. Ya, aku ada benda penting nak beritahu. Ha nak beritahu satu ya? Lagi. Sampai jam lebih minggu lepas sampai minggu ni. Merugikan betul aku angkat anak. Lepas 22 hari bulan baru-baru ni pula YB Bala menggunakan lagi ayat Quran surah Al-Maidah. Boleh ke gunakan tu Pak Yus? Benda tak aduh, penting. Benda tak penting. Tak lama aku lah ni kita tidur betul-betul sudah. Kau sadar pun betul ya. Saya tak pandai tu Pak Yus sebab saya ni orang UMNO. Kalau tak pandai, kan nak pandai, betul orang yang tak betul. Bukan belasahan sudah kepada PAS. Biar PAS jijak apa ikut dan aku. Biar PAS jijak apa. Apa ni memang kena jijak dengan PAS lah. Oh, jago. Sebab saya buat lepas buat live tadi. Pasal isu ni. Tak dapat jawapan lagi buat live pun. Wazah. Ni buah lah. UMNO. Buah lah UMNO. Kamu lah UMNO. Aku ada geng. Aku lah parti yang merosakkan agama Islam. Dia yang merosak sekali-kali. Lepas tu dia nak salahkan orang lain. Hang ni daripada PKR. Aku ingat hang masuk dalam UMNO hang lebih lain lah pada UMNO. Tapi yang masuk UMNO jadi UMNO. Faham? Pak Yu, saya tengok contoh macam ni, saya takut nak masuk UMNO tu. Tak isi lagi borang tu. Aku apa? Andai kata saya isi borang UMNO, aku rasa tak ada sebulan aku kena pecat. Yo, tindakan tata tertib, tindakan disiplin, macam-macam kena. Sebab apa? Aku kena pecat? Ni? Balung UMNO. Duk balung pahal lagu ni, balung perlu. Pelupang. Kita UMNO tak buat macam tu. Hang kena pecat. Saya fikir situ ayu. Tindakan awak ni memburukkan nama UMNO. Jadi kamu hentam PAS teruk sangat ni. Anda bercakap hentam Pak Yu. Saya risau. Saya tak ada duit. Nanti kena naik mahkamah. Turun mahkamah tak ada duit. Lah sebab tu jangan buat salah. Kita ni menegakkan kebenaran. Sebab tu, pernah tengok saya tarik balik apa yang saya cakap? Tak. Bercakap ni, otak ke depan, jangan mulut ke depan. Biarlah kita pat laju macam mana pun, otak ke depan dulu. Bicak dulu semua cakap. Ada ke belakang, ada mulut ke depan, dia cakap dulu, dia salahkan diri padahal dia yang... Jika kamu tidak bersedia, maknanya kamu tidak cukup fighter. Sebab kita sedang menghadapi pok-pok munafik. Pok-pok munafik ni dia akan belik bila-bila masa.
Zah, yang pelik tu ustaz. Tentau. Bukan hak-hak yang anak seluang telah. Hak belik ni nama dia ustaz. Ulama. Ha, ulama. Tan Sri Tuan Guru. Itulah. Maknanya apa? Hak kena cukup bersedia. Jangan jadi cikgu walangun. Oh, adakah kafir? Itu kafir dan abri? Tapi dia bukanlah kafir Hanbi tetapi dia adalah kafir. Dia adalah kafir. La ilaha illallah. Apa benda ni? Kafir Zimi. Zimi pula terpecah kepada dia, dua. Ucapan pula terpecah daripada PAS di dalam perbahasan Dewan Rakyat. Ah, itulah yang kau bawa masuk dalam apa biar pergi dalam Dewan Rakyat. Tanya dulu Pak Yuh bila Pak Yuh biasa tengok perbahasan tu dalam Dewan tak Rakyat. Tak tengok. Tak tengok mampu pi. Lantar hang lah. Nak kacau hidup aku apa? Oh, Nazar kata pening aku kena dengan Pak Yuh lah dah. Ya. Dia rasa sedap dah soalan kemas dah. Oh, Pak tadi Yu, kau pun punya soalan padu. Pak Yuh mencari tepat padat. Dah. Simple.